Sebagai pecinta seblak, wajib nyobain resepnya Rafael yang viral di mana-mana. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Asyik yuk. Pertama-tama didihkan air, jangan lupa dikasih sedikit minyak ya biar kerupuknya nggak saling menempel sewaktu direbus. Nah ini kerupuknya udah lembut, jadi bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjut buat bumbunya, ada bawang putih, kencur dan juga cabai rawit. Bumbui dengan garam dan gula pasir. Lalu diulek sampai teksturnya menjadi seperti ini. Terus ini bumbunya dikumpulkan di tengah dan disiram dengan minyak yang super panas. Lalu campurkan dengan kerupuk rebusnya. Dan ini dia, seblak ala Mang Rafaelnya udah jadi. Resep seblak ini lebih terasa kuat dan segar aroma bawang putih dan kencurnya. Jadi buat teman-teman yang suka aroma bumbu menyengat, resep ini cocok buat kalian. Selamat mencoba dan semoga suka dengan resepnya.